energi. Selamat pagi semangat Tiger semua ya. Iya. Seperti biasa dong, Ivan dan Harry bakal nemenin pagi kamu di antar pagi tentunya. Yoi. Sampai jam 10. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune. Iya, Smart Vision. Harus dong. Sekarang kan cuacanya lagi nggak bisa tebak nih ya. Iya benar. Nggak bisa tebak banget ya. Tadi malamnya tiba-tiba ada gerimis tuh. Terus tiba-tiba kagak hujan. Terus sekarang paginya cerah, cerah banget. Ntar siang bisa jadi hujan, deh kan? Ya benar. Soalnya emang gak ketebak banget Smart Vision cuaca sekarang tuh. Jadi daripada lu tak ntar salah gaya, salah kostum, atau salah untuk melakukan aktivitas, ini gua kasih tahu nih. Yang nanti ini diperkirakan bakal seperti apa cuacanya ya, Her? Jadi menurut BMKG ini gimana Her cuaca di Provinsi Banten siang nanti? Mayoritas kayak hujan sih ya. Mayoritas hujan ya? Jelas. Meskipun pagi ini cerah banget ya. Betul tuh. Jadi di Anyer hujan sedang. Di Bayaringan, nah ini variasi sih sebenarnya. Variasi ya. Tapi semuanya hujan ya. Iya, malah variasinya ada hujan sedang, ada hujan ringan doang. Gitu Smart Vision tuh. Siang nanti diperkirakan kamera BMKG sih. Semua daerah ya di Provinsi Banten ini bakal diguyur hujan nih, tapi intensitasnya beda-beda. Ada yang sedang, ada yang ringan ya. Bener banget. Kalau itu kan siang ya. Kalau buat malamnya gimana nih, Her? Kalau buat malam kenapa dia? Ada yang lebih ekstrim nih. Oh iya. Kayak tiga daerah tempat tuh ya, di Bojo, di Kota Cilegon dan Ciruas hujannya enggak masih banyak lagi. Bukan cuma 3 ya ternyata ya. Jadi ada 6 ya. Ada 6. Pelabuhan Merak, di bawahnya tadi yang mana tuh? Terus Serang juga, di Tangerang juga ternyata ya. Hujan plus petir. Waduh. Kayaknya apa? Bakal ada gundala datang. Iya, tapi emang petir. Kemarin 2 hari yang lalu apa yang Sabtu itu Sabtu maksudnya subuh ya, itu hujan angin tuh. Hujan angin. Iya, di Serang hujan angin. Di rumah gua banyak banget pohon tumbang. Aduh, ini landing-landingnya gitu maksudnya. Jatuh-jatuhan gara-gara anginnya kencang, kencang ya. Hujan angin, weh. Iya, hujan angin juga serem, apa hujan petir ya. Makanya ya mungkin gua sih berdoa. Karena apa ya? Prediksi BMKG kadang suka meleset. Iya, bener. Namanya juga perkiraan. Perkiraan. Iya kan? Bukan kepastian. Iya, gimana bisa memastikan dong. Kan ini mah hak prerogatif Tuhan yang Maha Esa. Tapi dulu waktu bocil lu takut geledek gak sih atau petir? Gua tuh enggak loh. Gua juga enggak sih sebenarnya. Iya, kayak gua nonton TV kayak bakal dapat kekuatan. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Juga bakal gitu deh. Iya bener. Bocil ya. Iya bener. Kalau bu bakal menerjang kita. Ternyata bisa mati. Makanya kita waktu kecil tuh kalau hujan-hujanan main bola gitu ya. Bukannya dalam masuk ke dalam rumah gitu. Hujan kecil kita main bola aja. Terus nih seru. Terus ada geledek tuh tangan kita kelangitin. Cer. Kayak soal dekat kita gitu. Belumnya kesamber. Iya Allah. Bener. Ya tapi apa ya, gue senang hujan gitu ya. Kenapa tuh? Apalagi hujannya kalau hal yang beda gitu misalkan. Keluarnya bukan air hujan. Apa tuh? Air Jordan. Subuh solani dari Rande ya. Alias dari hati, dari hati, dekat di hati. Versi Jepang. Ya. Dan ternyata Smart Vision di tanggal 2 April ini ada peristiwa yang terjadi atau hari yang diperingati nih. Jadi tanggal 2 April ini diperingati sebagai hari autisme sedunia atau World Autism Awareness Day ya, yang mana diperingati setiap tahunnya gitu di tanggal 2 April. Dan tujuan penetapan peringatan World Autism Awareness ya, Awareness Day. Okay. Awareness kok awareness sih? Awareness Day ya. Iya, oleh PBB ini adalah untuk mengingatkan perlunya kesadaran dan dukungan dari masyarakat atas hak orang dengan autisme untuk mampu menentukan arah perkembangan dirinya sendiri, mandiri dan otonomi mengakses pendidikan dan pekerjaan dengan berdasarkan kesetaraan nih. Ya. Dan 1 dari 68 anak-anak di Amerika Serikat kemungkinan menyandang autisme. Demikian laporan terbaru Pusat Kendali dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat atau CDC ya.
Sementara itu menurut organisasi Autism Speaks, autisme muncul 5 kali lipat lebih banyak pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Tuh. Ya, jadi tanggal 2 April ini diperingati sebagai World Autism Awareness atau Hari Autisme Sedunia, Hari Peduli Autisme Sedunia, ya. Eh. Itu dia. Jadi gimana ya? Jadi ya kita manusia kadang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul. Tapi jangan salah ya, kita kalau misalkan menganggap rendah orang yang berketerbelakangan ya termasuk autisme. Ternyata di dunia banyak kok yang autisme itu ternyata otaknya encer-encer. Parah. Mereka tuh sebenarnya sama kayak kita, cuma sedikit berbeda. Bener. Ya kan katanya. Kenapa? Iya maksudnya bisa dibilang di differently able gitu kan, jadi berbeda, tapi sebenarnya bisa tapi berbeda gitu berbeda. Caranya mereka tuh berbeda aja caranya sama kita, tapi ya sama-sama ya sebenarnya. Itu dia Smartisan ya. Jadi buat Smartisan yang memiliki sanak saudara antara keluarga yang pengidap autis, ini diberikan support. Jelas. Ya kan, apapun yang dia ingin lakukan, karena tadi kan kata apa nih tadi tuh si Autism Speaks katanya si kenapa diperingati si autism ini karena untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat atas hak orang dengan autisme untuk mampu menentukan arah perkembangan dirinya sendiri, mandiri dan otonomi, akses pendidikan dan pekerjaan dengan berdasarkan kesetaraan. Itu penting. Betul banget. Iya kan? Jangan merasa kita orang normal biasa menganggap rendah orang autisme. Enggak kayak gitu, men. Enggak kayak gitu dong. Semua apa ya, warga negara atau manusia itu punya haknya masing-masing untuk hidup bahagia. Betul. Untuk kesetaraan. Bener. Untuk ya keadilan untuk semuanya, dari pekerjaan. Bener. Dari pergaulan gitu. Pokoknya kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini menciptakan tuh pasti semua ada tugasnya masing-masing. Betul sekali. Iya kan? Jadi kita enggak boleh nganggap rendah atau nganggap apa ya? Nganggap enteng ke orang yang berbeda dari kita gitu ya. Bahkan orang yang apa ya, banyak kekurangannya, contohnya Stephen Hawking. Science banget gitu kan. Dia ya meskipun hidupnya dibanyakan di kursi roda, tapi apa ya, tapi karyanya luar biasa buat apa ilmuwan-ilmuwan sampai sekarang, bukan sampai masa depan, itu bakal tetap dipakai. Bener banget. Jadi meskipun banyak kekurangannya, ya siapa tahu di luar sana terdapat sejuta kelebihan. Bener semua gitu. Jadi di antar pagi Givar dan Harry mengucapkan selamat hari betul autisme sedunia atau World Autism Awareness Day. Ada video yang viral nih ya. Jadi ada apa, Her atau Ler? Ada video 4 pria tengah berbaris kompak menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Ini viral di media sosial ya. Yes. Dalam video berdurasi 37 detik ini disebutkan jika keempatnya merupakan penyandang tunanetra atau mengalami gangguan di indera penglihatannya. Masya Allah. Tiba-tiba datang seorang pria lain membantu. Video ini pertama kali diunggah di laman TikTok oleh akun @opeta. Sang perekam tengah berada di lantai atas sebuah masjid. Jadi di video itu ya, dari kejauhan dia melihat empat pria penyandang tunanetra tersebut lagi berjalan berbaris. Begitu kompak semuanya saling memegang pundak satu sama lain ya. Jadi kayak lagi main kereta-keretaan gitu. Iya. Pria paling depan menjadi penunjuk jalan dipandu tongkat di tangannya. Terlihat kendaraan masih berlalu lalang dari motor hingga bus angkutan umum. Itu membuat keempat pria tunanetra itu tampak berhenti sejenak untuk menyeberang jalan besar. Nah, akhirnya tiba-tiba muncul seorang pria yang hendak menuju masjid juga ya. Dia langsung menggandeng pria tunanetra paling depan dan melambaikan tangan kepada para pengendara untuk memberi jalan. Ini dibantu sama seorang ya. Dibantu sama satu orang lagi. Benar-benar. Karena sontak aja video viral itu berhasil mencuri perhatian publik, gak jelas ya. Karena ini menyentuh hati banget ya. Iya. Banyak netizen aku terharu dan berurai air mata, sebagian besar merasa malu terakhir dengan indera yang lengkap tapi acap kali lupa untuk beribadah. Nah lo. Oke, jadi melihat gua sih enggak sih, gua enggak. Kenapa ya? Gua mah enggak lupa sama ibadah gua mah. Iya, bukan berarti lupa, maksudnya terenyuh gitu loh. Tapi tidak bisa dipungkiri karena lihat semangat mereka-mereka yang apa ya, banyak kekurangannya tapi beribadah. Waduh, penuh semangat banget. Tapi ya, mungkin ini jadi bisa jadi inspirasi ya buat Smartisan ya. Jadi buat kamu sekaligus mengingatkan nih. Ya.
Jadi teman-teman kita yang penglihatannya ya ada kekurangan lah pokoknya. Ah benar. Ini dia masih semangat untuk pergi ke masjid, ya berarti masjid buat sholat berjamaah gitu. Nah. Masa kamu yang sehat-sehat aja sholatnya di rumah atau enggak sholat sama sekali? Waduh. Dan untuk netizen, percuma dong Anda berair mata atau nangis sedih. Ya hanya sebat, jangan sebat situ doang. Iya. Oh sedih banget. Sedih abis lihat video. Sedih punya sholat ya. Abis itu lanjut di sekolah. Netizen, udah jam 8 nih. Saatnya kita ngobrolin yang lagi rame sekarang. Gimana kita ngobrolin apa nih Her? Ya sesuai yang kemarin lagi viral banget. Mm-hmm. Ada teroris di Mabes Polri. Yes. Alhamdulillahnya udah berhasil ditembak dan tersungkur sampai meninggal dunia. Karena waduh bahaya banget nih dia bawa pistol dan nembak-nembakin apa para polisi yang ada. Random gitu dia nembak-nembakinnya ya. Sembarangan buset. Gila. Ngeri parah sih ini. Jadi aksi terorisme kembali terjadi nih ya karena ini penembakan tepat di jantung institusi Polri atau di Mabes Polri ya. Ya. Ini 3 hari sebelumnya aksi bom bunuh diri atau suicide bomber juga dilakukan oleh seorang perempuan bernama bersama suaminya di depan gerbang katedral Makassar. Dan dua peristiwa ini menambah daftar pelaku ekstremis perempuan dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia. Wow. Nah, sejak pertama kali muncul kasus Dian Yulianovi, perempuan ekstremis yang merencanakan serangan bom bunuh diri ke Istana Negara pada tahun 2016 silam. Nah, keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme ini di Indonesia terus meningkat sekali. Laporan Institute for Policy Analysis of Conflict atau disingkat jadi IPA Aceh mencatat bahwa sejak tahun 2015 sampai 2020 kemarin keterlibatan perempuan ekstremis terus sangat menguat. Waduh. Tercatat lebih dari 40 perempuan ditangkap, baik yang telah melakukan penyerangan maupun yang masih berencana akan melakukan serangan. Buset. Perempuan loh. Iya. Jadi semakin jadi meningkat nih ya keterlibatan perempuan di dalam kasus terorisme ini. Itu kenapa sih, kenapa jadi perempuan ya yang diinin ya? Menurut gue sih karena emang sengaja tuh para terorisme dari mungkin ya ada pihak luar juga memanfaatkan perempuan karena biasanya perempuan tuh sedikit agak dimudahkan. Iya. Memperlakukannya juga enggak langsung apa tidak sekeras laki-laki gitu ya. Iya sih benar sih, benar sih. Makanya tuh propagandanya kayak gitu udah perempuan aja. Iya. Ya masalahnya banyak ya perempuan dari kita yang aduh ya mudah terhasut itu sih masalahnya. Iya dan biasanya yang terhasut tuh yang masih pada muda. Iya benar yang pada muda. Yang berarti dicuci berarti kan otaknya kalau gitu. Iya. Makanya teman-teman hati-hati nih ya. Kalau ada yang menjanjikan ini itu tapi dengan cara mengebom atau menembaknya orang itu udah sesat lah ya. Iya pokoknya dengan cara menzolimi orang lain lah ya. Betul. Ya, karena betul. Itu tidak menzolimi diri sendiri aja enggak boleh, apalagi menzolimi orang lain ya kan. Iya. Iya makanya jadi kalau misalkan kamu ada mungkin kamu ikut apa kumpulan gitu ya, forum diskusi terus ada bahasanya naik ke itu tinggalin aja lah terus ya. Ngajak segala macam kayak gitu-gitu udahlah tinggalin aja lah nggak benar. Mending ikut kumpulan arisan ya. Iya benar. Ada hasilnya. Walaupun sebenarnya ya hasilnya duit lo juga sih. Iya. Ya itu lebih baik kan daripada nembak-nembakin orang. Iya benar-benar. Benar-benar. Ini ada respon dari Komnas Perempuan ya lebih tepatnya ya. Ya. Ini mengenai aksi terorisme yang sekarang lagi banyak dilakukan oleh kaum perempuan nih. Jadi ada siapa nih tadi namanya? Ada Komnas Perempuan yang untuk keras aksi terorisme yang memanfaatkan kaum perempuan, terutama kalangan muda ya, perempuan kalangan muda. Iya. Dan Komnas Perempuan juga mengutuk jika ada aksi teror yang melibatkan anak. Berdasarkan penelitian, kata Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakhai, unik juga nih laki-laki ya ketua Komnas Perempuan. Ini perempuan lebih mudah untuk dimanfaatkan dalam jaringan terorisme karena aspek pengetahuan dan ekonomi perempuan dikontrol oleh laki. Iya benar. Iya. Nah, terlebih lagi menurut Imam, perempuan jarang dicurigai terlibat dalam aksi terorisme. Nah, maka menurut dia, perempuan berpistol yang tewas di Mabes Polri kemarin mudah masuk dalam gedung.
iya sih ya. Karena kan kemarin modusnya juga kan si perempuan itu kan pura-pura nanya kantor pos dulu kan. Benar-benar. Kantor pos sebelah mana Pak? Yeah. Tahu, masuk lagi doi. Ya nggak curiga lah bahwa polisinya juga ya mungkin ada yang tinggalan apa segala macam. Iya. Malah nembak-nembakin. Aduh, emang sekarang, para orang-orang radikal kayak gitu tuh ya pengen menghancurkan suatu negara menurut gue ya. Jadi dikit sedikit tuh. Pertama supaya kitanya dari umat misla dari satu dari satu agama terus seolah-olah mewakilkan agama ini menyerang agama lain supaya ini ada perang saudara gitu. Setelah sampai kayak jangan sampai kayak Timur Tengah gitu ya. Jangan sampai. Gue sih yakin Indonesia enggak bakal kayak gitu ya. Dari TNI Polri-nya tetap solid ya. Betul. Menjaga kayak gitu. Betul. Aduh. Ternyata emang itu ya alasannya kenapa perempuan sekarang lagi banyak banget. Jadi untuk menjadi ikut jaringan teroris. Aduh, gitu ya. Iya ya. Nah, padahal mah dia ya siapa tahu dia kan udah berumur tuh kemarin dia udah sekitar 25 tahun. Siapa tahu punya anak. Terus anaknya ke siapa, cuy? Iya. Ngapain? Kemarin juga sempat keluar tuh sempat beredar surat wasiatnya gitu kan. Iya. Ya. Maaf ya, saya masih belum bisa berbakti ngasih apa-apa. Ya Allah, kalau berbakti, berbakti dong. Bener, lu gimana? Iya. Gak tau lu belum bisa berbakti. Malah bikin onar. Malah makin bikin ngaco ya kan. Iya, bikin malu keluarga. Iya. Keluarga lu pasti kebebani, aduh. Ya minimal kalau lu gak berbakti, ya jangan sampai bikin malu keluarga kan. Betul. Aneh bener lu. Aduh. Nah inilah mungkin yang harus kalau ada masalah apapun ya komunikasi sama keluarga. Bener. Dan itu juga peran keluarga juga gak boleh. Kayak kita terlalu jauh sama anak-anak kita gitu ya. Atau kakak-kakak adik kita gitu ya. Sama saudara kandung kita jangan terlalu jauh. Supaya saling menjaga kan. Saling menjaga dan saling tahu apa yang lagi dilakuin gitu ya. Apa kesibukan apa gitu. Biar kita gak kecolongan kayak gini. Pasti gue yakin keluarganya kecolongan ini namanya. Jadi sih apa ya gue kegiatan kampus pun ya kalau sampai nginep gue tuh pasti cerita dulu ngasih tahu iya benar ada acara nih seminar harus biar nggak nyariin keluarga biar nggak khawatir ya kan takutnya kumpulan sama orang-orang yang kayak gitu kan benar kata Opik juga berkumpul dengan orang-orang soleh bukan berkumpul sama orang-orang yang rupanya soleh tapi seperti iblis. Ini masih ngomongin soal perempuan dan terorisme nih ya. Jadi kenapa perempuan sekarang banyak banget yang diajak atau mengikuti? Iya, karena ajaran terorisme karena ada rasanya nih ternyata. Ada rasanya. Yang pertama itu ada rendahnya tingkat literasi. Karena emang kalau rendahnya literasi menyebabkan mereka nih yang perempuan terbelenggu dalam pemahaman yang bias soal gender. Selain itu tingkat pemahaman keislaman mereka juga sangat dangkal sekali sehingga mudah menerima doktrin-doktrin yang sangat keliru. Betul. Dari Islam itu sendiri. Mereka juga kebawa dengan apa sih soal jihad tentang kafir, togut, khilafah, negara Islam dan seterusnya. Karena itu upaya literasi kesadaran perempuan perlu digalakkan agar mereka tidak mudah terpengaruh doktrin ideologi patriarki dan interpretasi Islam yang sangat radikal. Itu yang pertama tuh ya. Kurang literasi tuh ya. Yang kedua nih, interpretasi keagamaan yang eksklusif melahirkan sikap dan perilaku intoleran yang membuat mereka dipenuhi rasa permusuhan dan kebencian terhadap orang yang berbeda nih ya. Merasa paling benar berarti nih ya. Aduh, itu yang bahaya. Jadi diperlukan upaya kontra penafsiran sebagai sehingga interpretasi agama yang sejuk, humanis dan toleran menjadi dominan di masyarakat. Upaya sosialisasi penafsiran yang inklusif ini perlu dilakukan sejak pendidikan usia dini atau PAUD. Memang sangat penting menolak semua bentuk perilaku intoleran sekecil apapun. Jangan memandang sepele sikap dan perilaku intoleran terhadap siapapun ya smartizen ya. Nah selanjutnya nih, yang terakhir nih ketiga, rasa teralienasi dan tersingkirkan dari kelompoknya membuat mereka tidak punya banyak pilihan dalam hidup. Sehingga pilihan menjadi teroris merupakan satu-satunya pilihan. Waduh, ini udah desperate ini di ujung berarti nih. Tampaknya perlu mengembangkan budaya-budaya damai dan menghargai sesama. Nah, khususnya melalui pendidikan dalam arti seluas-luasnya, bukan cuma tahu dangkal dikit-dikit doang maksudnya. Benar. Terutama pendidikan dalam keluarga. Emang peran keluarga itu sangat penting banget. Penting banget. Karakter dan pola pikir sih. Benar.
Terakhir dan sangat penting, negara perlu mendorong agar interpretasi agama dan pandangan ideologi yang inklusif, demokratis, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan menjadi dominan di masyarakat. Tuh, ada tiga tuh ya syarat, ya. Syaratnya, alasannya. Soal, nah ini, terutama yang literasi. Ini kadang dulu ngejumpain gak kayak di Facebook gitu. Tolong bagikan, subhanallah, ini kalimat ini, tolong bagikan. Kalau enggak akan mendapat kesialan. Iya. Ada yang percaya loh. Gak, maksudnya itu gak mungkin kan. Tapi banyak orang yang percaya. Saking takutnya. Kayak misalkan ada lafaz Allah atau Muhammad gitu ya. Tolong like postingan ini. Kalau tidak, atau enggak, tolong like postingan ini. Masa postingan cewek-cewek di like postingan ini enggak. Masa dibandingin sama begituan yang gila. Nah iya, terus apa korelasinya dengan kita meng-like? Apakah itu tinggi? Ya enggak juga dong. Enggak, itu semua kan demi engagement lo kan bro. Iya. Lo berdakwah dengan membawa identitas agama tapi untuk kepentingan pribadi. Wah parah sih. Iya, jadi lebih parah sih itu sih menurut gua. Kalau nggak ngebagiin apa share berita ini akan mendapat kesialan 7 hari 7 malam. Kalau yang tuin, masa gara-gara share doang dong? Iya ya, lo kalau nggak ada kuota gimana? Iya, gimana kalau para kayak nggak punya HP gimana? Gimana? Nah ini penting literasi makanya kan? Iya makanya jangan literasi itu bikin kita jadi makin banyak tahu ya kan? Kalau misalnya kita kurang literasi ya itu tadi. Jadinya so tau kan? Jadinya so tau dan taunya cuma di permukaan aja kan dangkal jadi jadi gampang banget kita buat disetirnya gitu sama orang yang pengen berbuat tidak baik. Waduh iya mungkin. Iya sih. Karena dia ambil-ambili Anda akan masuk surga dengan melakukan ini. Wow. Waduh. Apakah benar? Apakah benar? Ternyata pas sudah di hisab tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Sayang sekali Ferguson. Anda di prank. Mari balik lagi kita ngobrolin soal perempuan dan juga terorisme ini ya semua. Iya. Betul banget. Dan gimana tuh Her? Nah, di sini udah ada beberapa daftar nama-nama perempuan yang terindikasi bahkan udah ikut yang sampai yang pernah terlibat tuh ya. Ya pernah terlibat di jaringan terorisme gitu. Coba gimana ada sekitar 10 wanita nih yang tercatat nih. Yang pertama adalah oleh Puji Kuswati pelaku bom bunuh diri di 3 gereja Surabaya. Selanjutnya ada Sari Puspitarini pelaku bom bunuh diri di rumah susun Wonocolo Sidoarjo. Ya benar. Ada siapa lagi Pak? Ada Siska Nur Aziza dan Dita Siska Milerinya. Aduh. Pelaku penusukan terhadap polisi di Makobrimob. Kayaknya kembar ya. Terus ada juga Solima. Bukan penyanyi dangdut, bukan juri juga. Iya. Oke, lanjut. Pelaku bom bunuh diri di Kabupaten Sibolga. Dan juga ada Fitri Diana, istri pelaku penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto. Oh, nah yang terakhir ini di Banten ya kan? Betul. Pak Wiranto lagi berkunjung ya di Paneglang. Iya. Dan keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia ini meningkat. Emang ya dari sejak 2015. Yang mana peran kaum hawa dalam ekstremisme ini menunjukkan tren baru nih. Berdasarkan ASEAN Muslim Action Network atau AMAN sampai 2019 sudah ada 10 wanita tuh ya yang tadi disebutin tadi ya benar nama-namanya tuh. Itu sampai 2000 berapa tadi 2019 ya? 2010 ditambah yang baru ini kemarin 2 tuh ya. Waduh. 2020 juga belum. 2020 ada masih enggak ada ya? Belum ada kayaknya. Enggak ada ya. Ditambah 2 ini udah. Tapi 2020 Pak Wiranto itu tuh 2020 loh. Oh iya emang. Iya. Bukan 2019 ya. Oh iya lagi pilpres itu sih. Iya. Yang kalau 2020 kemarin tuh cuman COVID pada kagak ada apa-apaan. Ali Jaber. Oh iya soalnya Jaber penusukan iya, itu ya. Tapi laki-laki. Iya kan. Laki-laki. Nah penusukan sekarang tuh kayak seperti hal yang biasa padahal itu apa ya? Mengerikan gitu ya. Mengerikan gitu. Sekarang orang lagi berkunjung tiba-tiba bawa pistol terus bawa pisau terus ditikam kayak gitu kan. Aduh. Ngeri bener tuh ya. Bener sih bener ya. Wah gitu. Gue gak masuk. Gue kenapa ya maksudnya. Nah kenapa? Orang-orang tuh bisa gitu. Iya terpikir dan berani gitu. Bener. Terpikir dan berani untuk menyakiti orang lain. Tanpa dia gak tahu gitu maksudnya. Tanpa ada kesalahan apapun gitu di orang itu tuh. Ya kalau misalkan ada orang berantem tuh. Oke lah mungkin ada. Ya mungkin mereka punya masalah gitu.
ini orang yang lagi berkunjung, orang yang lagi ceramah, ditusuk. Bawa polisi, ya kan diserang lagi pada kerja, lagi pada tugas. Tuh nggak ujung-ujungnya apa? Apa? Ujung-ujungnya aku gila. Iya kan? Sempet ramai tuh waktu itu ya. Tiba-tiba gila, tiba-tiba ngaku stres lah. Iya. Karena itu, karena dalam undang-undang kita kalau orang gila bebas dari hukuman penjara tuh. Nah iya. Cuma aku jadi Pinocchio gitu ya. Masih ngomongin soal perempuan yang terorisme. Dan sekarang mau kita kasih tahu apa nih Her buat smart vision Her. Cara mencegah aksi terorisme nih. Nah, gimana tuh nih Heri? Nah, pahar terorisme Indonesia bakal masuk deh. Amin deh, gak apa-apa. Iya benar. Kita menyerang para radikal yang ingin merusak perdamaian di negeri ini. Dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menegaskan bahwa peraturan presiden nomor 7/2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme atau lebih mengedepankan langkah-langkah soft approach. Pendekatan lunak ya, jadi slow gitu dalam pencegahan terorisme. Jadi enggak benar-benar langsung dihabisin, dibombardir gitu. Menurut Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Perpres RANPE ini memang mengedepankan langkah-langkah lunak dengan banyak hal yang mengarah pada pencegahan, koordinasi, peningkatan kapasitas, kemitraan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil. Smart vision. Jadi keterlibatan seluruh elemen masyarakat sipil, kata dia, sangat penting karena terorisme sudah menjadi ancaman nyata. Karena siapa saja secara tidak sadar menjadi bagian kejahatan itu, dan siapapun juga bisa menjadi korbannya. Karena radikalisme dan intoleransi, kata dia, menyasar berbagai kelompok nih ya. Terutama anak-anak muda karena produktif dan mempunyai idealisme tinggi yang kemudian diberikan pemahaman-pemahaman yang mengubah cara pikirnya. Nah, maka dari itu, Perpres RANPE ini berupaya memasifkan seluruh elemen masyarakat untuk waspada sehingga proses radikalisasi yang terjadi tidak diterima ya oleh masyarakat secara mentah-mentah dan mempengaruhi pola pikir kamu, seperti Zan. Nah, kadang lu pernah sering lihat nggak di komen-komen tuh, kenapa sih kayak misalkan kelompok separatisme ya sama dengan teroris juga yang kayak di Papua tuh yang pengen memisahkan diri dari NKRI, kenapa nggak langsung dibom aja? Nggak bisa. Bisa dong. Soalnya kalau benar-benar dibombardir, nanti dia tuh akan mengatasnamakan HAM. Iyalah. Jadi dan Indonesia kena sanksi kalau. Iyalah dan nggak baik juga orang sebegitu masa ke itu kan. Masih bagian dari Indonesia gitu ya, walaupun mereka pengen memisahkan diri dan itu juga pasti ada alasannya gitu ya kan. Kita tuh harus tahu, itu dia tuh orang-orang kayak gitu tuh biasanya kurang literasi gitu kan. Iya, karena emang di pedalaman juga. Bukan, maksudnya komen-komen gitu. Iya, kita nggak bisa dong langsung ngebom orang-orang ya. Iya. Itu juga bisa melanggar HAM juga. Oh iya, nah kita harus tahu tuh gimana yang benar tuh kayak gimana prosedurnya ya kan. Terus juga kita harus tahu inti masalahnya tuh apa, jangan asal komen aja tentang kuota lu lagi ada segiga ya kan? Bahkan teroris kalau emang dia masih dalam tahap radikal pemikirannya, baru belum mengeksekusi kayak nembak-nembak orang, ya polisi juga nggak berhak langsung nembak mati dia. Iya betul. Yang polisi hanya menangkap, bahkan diamankan supaya mungkin diedukasi supaya pola pikirnya nggak kayak gitu lagi. Jadi kayak kemarin kan sempat tuh ada banyak yang ditangkap tuh di Bandung ada juga tuh. Nggak langsung dibunuh? Enggak, di Bekasi juga ada yang ditangkapin karena terduga teroris gitu memang di tempat tinggal itu terdapat kayak simbol-simbol lah ya. Benar. Simbol-simbol yang terikat dengan si terorisme. Satuan teroris itu. Gitu di smartizen tuh ya. Iya, jadi nggak bisa tuh baru misalkan terjadi teroris dia belum ada, kecuali emang benar kayak kemarin tuh nembak-nembakin orang, nah itu harus bisa dilumpuhkan. Iyalah, benar. Karena itu ya pilihannya hidup dan mati dong. Iya. Kalau misalkan kita nggak nembak dia, dia nembak kita. Kita bisa mati. Iya, makanya itu dia smartizen ya. Jadi itulah aksi. Gimana apa tadi namanya? Cara mencegah aksi terorisme ya. Ada ternyata udah ada kepresnya itu ya. Jadi hal yang slow gitu ya, koordinasi, edukasi bahwa teroris itu adalah melanggar undang-undang. Betul. Dan ini kita harus memperkaya pengetahuan dengan ilmu pengetahuan yang sangat banyak biar kita enggak mudah disetir
dan juga dirubah cara pola pikirnya ke arah yang lebih baik. Ya, jadi smartizen, ketika mungkin ada orang yang beda pemahaman dengan kita, kita tuh nggak punya hak untuk apa ya ngasih ancaman, apa membuat melukai dia gitu. Ngapain gitu? Kok cuma beda pemahaman kita tega untuk melukai orang tersebut? Nggak bisa dong, nggak bisa, jangan ya. Karena kan kita kan intinya Bhinneka Tunggal Ika. Ya itu. Nah, terus tuh enggak ada juga itu. Ada. Mereka tuh pengennya seragam semua sepemikiran sama dia, enggak bisa tuh. Lo itu salah. Lo darah lo halal. Betul lo. Atuh tuh, Yusna Dijun sekarang kita mau ngasih tahu soal berita film. Film. Ini siapa Smartizen yang waktu itu nonton Venom yang satu? Waduh, baik nonton. Nonton ya. Keren ya filmnya. Keren banget tuh. Tom Holland ya. Bener, iya dong, masa Tompi. Wah, iyalah, sedari dulu dong. Kalau Tom Holland itu yang Spider-Man. Bukan Tom Holland, Tom Hardy maksudnya. Iya, Tom Hardy. Keren tuh Tom Hardy di film Venom nih. Nah, pasti nungguin banget nih film apa Venom kedua ya. Bener, karena si trailernya atau si itunya udah keluar. Udah dari kapan tahu gitu ya, si teaser. Ah, teasernya. Teasernya juga ya. Tapi sayang banget nih Smartizen, ternyata Venom 2 itu diundur. Oh iya, rilisnya. Iya. Jadi Smartizen ya, ini film Venom 2 ini kembali diundur sampai 24 September 2021. Diundur satu pekan sih. Cuman ya mungkin takutnya karena ini diundur ketiga kalinya. Oh gitu. Ya, jadi film Venom Let There Be Carnage atau Venom 2 ini kembali diundur ya. Film yang sedianya dijadwalkan rilis pada 17 September 2021 ini diundur satu pekan ke 24 September. Nggak tahu nih alasannya apa nih. Iya ya, belum ada keterangan pastinya gitu. Iya. Dari pihak Sony. Jadi yang menggarap itu Sony. Benar. Jadi dari awal nih film pertama kali dijadwalkan rilis itu harusnya 2 Oktober 2020. Kemudian diundur jadi 25 Juni 2021 tahun ini. Karena pandemi Covid gitu kan alasannya. Kemudian pada pertengahan Maret lalu rumah produksi Sony Pictures ini mengumumkan perilisan Venom 2 kembali diundur ke 17 September dan yang paling baru lagi-lagi diundur jadi 24 September. Moga-moga ini unduran terakhir ya. Jangan lama-lama lagi udah. Aduh, gue curiganya kalau diundur-undur jadi sebenarnya syutingnya belum beres tuh. Bisa jadi. Jadi emang syuting teaser aja waktu itu. Jadi film. Jadi biar ini kita syuting teaser aja yuk tuh biar rame nih orang-orang nih. Terus abis itu kita syuting. Tergampang ya. Tinggal kita undur-undur aja rilisannya sampai kita beres syuting. Sering sih kayak gitu biasanya superhero tuh kayak Black Widow yang harusnya tahun 2020 kemarin Maret sampai sekarang undur-undur ya. Black Widow itu ya. Kemarin sih yang lagi rame tuh itu ya, apa Falcon itu ya. Falcon and Winter Soldier. Sebelumnya ada WandaVision. Yeah. Kata lu ke hobi. Gua ngikutin, tapi gua enggak tahu tentang apa, gua enggak tahu. Gua enggak tahu si Falcon itu siapa gitu. Yang gua tahu Falcon yang bisa terbang gitu kan. Iya. Yeah. Jangan sampai Falcon yang itu sebutan dari anak tongkrongan ya, beda soalnya ringnya. Para kontraktor ya kan. Iya betul. Iya. Itu dia buat Smartizen yang nungguin film Venom yang kedua ya. Jadi sabarin aja kawan. Ya masih ada setengah tahun lagi lah ya. Iya masih ada beberapa bulan lagi lah ya buat kamu mempersiapkan. Kumpulin duitnya dari sekarang buat nonton. Iya benar. Ini ada info gosipnya katanya Tom Holland juga bakal kesitu Spider-Man juga di Venom 2. Oh iya. Serius? Karena kan Spider-Man itu emang ini ya sama Venom ya. Mencetak sejarah-sejarah nih di permusikan. Yoi, setelah sebelumnya mereka main di Grammy. Oh iya mantap. Iya kan? Sekarang ada apa nih sejarah baru apa? Jadi nih? Mereka ini buat sejarah di negara Inggris dengan menjadi artis Korea pertama yang masuk nominasi BRIT Awards. Oke. Ini panjang dari British
Photographic Industry BPI. Nah, resmi mengumumkan BTS masuk nominasi Best International Group. Nah, oke. Okay. Itu. Jadi dalam kategori itu BTS akan bersaing dengan Fontaines DC. Ini kayaknya grup apa, grup band atau beda lagi ya? Band ini, oh, band. Fontaines DC band, Foo Fighters juga, yeah, band. Terus ada Haim juga band, dan juga Run the Jewels. Wow. Terus juga Brit Awards ini merupakan penghargaan musik tahunan di Inggris. Uh-huh. Yang ternyata udah dimulai sejak 1977 dengan nama BPI Awards ya. Uh-huh. Acara ini merupakan penghargaan musik paling bergengsi di Inggris Raya ini ya. Oh, kalau di negara Inggris bergengsi, terus ada negara Asia itu Korea Selatan, BTS-nya bisa juara, itu keren banget sih ya. Keren, banget membanggakan. Benar. Pengumuman atas penghargaan tersebut bisa disaksikan dalam BRIT Awards 2021 yang tayang pada 11 Mei 2021 waktu setempat. Selama ya? Bulan depan. Iya, bulan depan ya. Jadi buat para pendukung BTS ARMY nih ya, silakan mendukung idola kamu, semoga mendapatkan penghargaannya benar. Karena ini baru masuk nominasi pun, dapat nominasi pun itu udah keren banget. Karena kemarin sempat rame juga pas kemarin BTS masuk ke nominasi Grammy dan gak menang tuh, sempat rame fansnya dan sempat gitulah ya pokoknya. Biasa. Semoga yang kemarin jadi pelajaran. Jadi kalau misalkan BTS di Awards, Brit Awards ini nggak dapat penghargaannya, nggak apa-apa. Ya, itu lo bawa aja. Yang penting udah masuk nominasi di penghargaan paling bergengsi di Inggris, udah keren banget. Iya, udah keren banget. Ya, semoga ada Indonesia lah ya nanti ya. Iya, semoga siapa ya kira-kira ada Indonesia yang bisa? Rich Brian mungkin, atau mungkin Aldi Cahir. Wow, Aldi Cahir itu nominasi Panasonic Cobra. Aduh, mantep nih. Mantep ya, semoga Aldita Air kenapa Aldita? BTS tetap jaya selalu. Seperti Aldita Smart Energy. Smart Vision, terima kasih udah dengerin kita dari jam 6 ya. Terima kasih, saya lagi. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata. Iya, betul banget nih Smart Vision. Manusia ya. Iya, mohon dimaaf ya. Yoi. So, Giver pamit. Giver pamit. Giantar bagi pamit. Sampai ketemu di hari Senin nanti. So, bye-bye and happy weekend! Mantap!